Tuh. Nah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar merakit mesin perahu mini elektrik ya. Jadi ini buat mesin perahu mini banget ya, dan propellernya juga plastik. Di ini gampang banget cara ngerakitnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langsung gas. Yoi teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar merakit mesin perahu mini ya. Ini dengan alat dan bahan sederhana ya. Jadi bahan elektriknya bisa kalian dapatkan di toko-toko sebelah ya, itu banyak banget ya. Nah, mulai dari dinamonya. Tuh. Ini dinamo Tamiya ya. Ya, bisa dibilang dinamo Tamiya Shaitan lah. Tuh. Tuh ya. Terus kopelnya teman-teman ya. Nih ini kopel. Nih ini ukuran lubangnya tuh 2 mm teman-teman. Tuh. Nah, baling-balingnya nih, propeller ya teman-teman tuh, bisa lihat sendiri. Nah. Propeller ini teman-teman tuh. Nah, ini plastik teman-teman ya, banyak banget di toko orange juga banyak ya. Tuh. Sama asnya dikasih. Nah, ini juga sama. Jadi kalian kalau beli ini dapat ini teman-teman ya. Dapat asap dripnya tuh. Ini lubangnya 2 mm tuh. Tuh. Mantap. Kunci L-nya juga teman-teman ya, L kecil penting banget nih. Oke, langsung aja kita rakit ya. Tonton terus. Oke teman-teman, langkah awal kita harus beli atau order dulu propeller seperti ini teman-teman ya nih. Nah, ini emang jenisnya plastik teman-teman ya, bahannya plastik tuh. Ini banyak banget di toko oranye ya. Jadi kalian langkah awal tuh beli ininya aja dulu, propeller plastik. Nah, tinggal kalian masukkan ke sini. Set. Nah. Oke, setelah masuk seperti ini. Nah, kalian juga butuh yang namanya kopelnya teman-teman nih. Ini kopel teman-teman ya nih. Nah, ini kopel 2 mm ya lubangnya ya. Tuh, teman-teman ya. Jadi kalau jari-jari sepeda masuk nih teman-teman ya. Nanti gunanya bakal masuk ke sini teman-teman nih. Nah. Tuh. Set. Nah. Tinggal nanti kalian kuncilin apa? Kencengin pakai kunci L, teman-teman tuh. Set. Kita kencengin aja sama kalian. Ya. Nah. Seperti teman-teman tuh. Nah, teman-teman tuh kan. Nah, ini kalian butuh banget namanya dinamo ya. Nah, mau dinamo kilikan kayak mau dinamo Tamiya, ini sama aja. Ini dinamo Shaitan ya. Ini kalau disebut orang-orang tuh dinamo Shaitan ya. Tuh. Cuma ini udah dikasih kabel ya teman-temannya, min dan plus. Tuh, mantap kan? Nah, jadi kalian tinggal pasang aja teman-teman sini nih. Nah. Set. Tuh. Oke enggak? Tuh. Nah, ini kencengin teman-teman ya, pakai kunci L. Nih. Kencang banget teman-teman ya. Tuh, harus. Nah, satu lagi. Ini teman-teman gampang banget teman-teman ya untuk ngerakit mesin perahu mini sederhana ya. Ini belum remote control teman-teman ya, masih manual, masih kayak perahu mini balap ketingting tuh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman tuh. Seperti ini aja teman-teman. Tuh. Mantap kan? Nah, yoi teman-teman, untuk penggunaan baterainya terserah kalian ya. Kalau bisa sih gunakan baterai yang bagus ya, yang powerful. Jangan gunakan baterai ABC ini sedikit lemah ya teman-teman ya. Tapi worth it lah buat pemula ya, buat belajar. Jadi untuk ngetesnya tinggal kalian tes aja nanti pakai baterainya. Oke, langsung aja kita tes ya. Kita coba tes nih. Oke teman-teman, langsung aja kita coba tes ya. Jadi kalian kalau udah punya mesin seperti ini, bisa kalian bikin perahunya atau mau terapkan atau mau setting gimana pun. Yang jelas kalian udah bisa membuat mesinnya ya, yang penting. Tuh. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri. Wow. Oh. Oke teman-teman, connect ya. Nah, intinya udah connect teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan mesin ini untuk perahu mini ya teman-teman ya. Mau ukuran segede gini boleh. Mau ukuran agak gede boleh, oke? Mantap gak sih caranya? Wow, gampang banget tuh tutorialnya, oke? Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe teman-teman, oke? Yoi gak sih? Yoi banget lah.